Jakarta Stinbin membuka peluang menembus Grand Final setelah mengalahkan Surabaya Binsamator pada duel Final Four yang digelar di Gor Sritek Arena Solo pada Kamis 9 Maret 2023 malam di Mas Saputra CS menang dengan skor telak 3-0. Kemenangan Stinbin atau Surabaya Samator yakni 23-25, 19-25, dan 16-25. Kemenangan tersebut membuat Jakarta Stinbin memiliki peluang meraih tiket Grand Final. Kini anak asuh Alessandro Ferreira Fadul itu berada di peringkat ketiga dengan koleksi 8 poin. Sukses membenamkan Samator, asisten pelatih Jakarta Stinbin Agus Jumaiti mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Agus Jumaiti mengatakan bahwa Farhan Halim CS telah mengurangi kesalahan-kesalahan pada pertandingan sebelumnya. Salah satunya yakni kesalahan saat melakukan servis. Selain itu, pertahanan Dimas Saputra CS itu kini juga dinilai Agus makin solid. Ketika disinggung pertandingan melawan Jakarta Lavani Elobank di hari Minggu 12 Maret 2023 nanti, Agus Jumaiti mengaku telah mempelajari permainan tim milik Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Agus Jumaiti pun mengatakan bahwa anak asuhnya harus menang 3-0 jika ingin cari aman dan merebut tiket ke Grand Final Proliga 2023. Saat ini, poin Jakarta Stinbin sama dengan Jakarta Bhayangkara Presisi yang berada di urutan kedua. Dimas CS kalah dalam rasio set kemenangan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.